Persoalan antara Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajuddin Tabri dengan seorang sopir truk bernama Ahmad Misbah telah berakhir damai. Sore kemarin keduanya sudah sepakat berdamai dan mencabut laporannya di Polres Metro Depok. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Herwes Baruno mengatakan bahwa awalnya Ahmad Misbah sempat merasa tak terima dan membuat laporan polisi. Yogen berujar, dalam surat kesepakatan tersebut keduanya sepakat tidak akan saling menuntut dan saling memberikan pernyataan maaf. Untuk informasi, diwartakan sebelumnya Tajuddin mengamuk dan menghukum Ahmad Misbah berguling hingga push up di Jalan Raya Krukut Limo, Kota Depok pada Jumat 23 September 2022. Bahkan dalam video yang beredar, nampak Tajuddin juga menginjak bahu kanan Ahmad Misbah dan mendorongnya ke arah belakang hingga terjatuh. Hal tersebut dilakukan Tajuddin musabab emosi. Truk yang dikendarai oleh Ahmad Misbah muatannya merusak portal yang ada di lokasi. Portal tersebut adalah penghalang pipa gas. Ia khawatir bila muatan truk yang melintas di lokasi mengenai pipa gas tersebut dan menjadi musibah besar hingga membahayakan nyawa banyak orang.